belum ada apa-apa gitu sejauh ini. Oh, takut tiba-tiba. Hello guys, nama gue Lutfi Hub and welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita bakalan bermain game Cleaning Redfield guys. Jadi ini adalah berceritakan tentang pekerja bersih-bersih guys yang ngambilin sampah di malam hari. Kan suka ada apa mobil, kalau di luar negeri itu suka ada mobil yang ngangkutin sampah-sampah ketika malam gitu guys. Nah ini tuh adalah salah satu cerita horornya yang dijadikan game. Yang nggak tahu gue juga pokoknya mah kayak gitu guys ya intinya. Pokoknya mah ketika pembersih malam ada hantu, mungkin itu mungkin bener. Dan seperti biasa guys, kalau misalkan kalian ingin mendownload gamenya, linknya ada di deskripsi, oke? Okay? Kita langsung bermain gamenya. Play. Oke, ini dia guys, Redfield 1976. Oke, pada tahun itu kayaknya. Oke guys, sekarang kita ada di mana ini? Kita ada di mana? Four bags left. Oke, kita pakai mobil dulu. Anjay. Red bag. Oke, ini kayak main GTA guys. Ini kayak main apa namanya tuh? Ini beloknya agak susah. Kayak main GTA guys. GTA yang 5. GTA 5. Bisa nggak masuk situ, boy? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Berarti kayaknya kita harus mundur guys tadi. Jangan dulu masuk sini mungkin ya. Oke, kita ciao. Di sebelah sini ya jalurnya. Harusnya kemana dong cuy? Taruh dulu guys. Stop. Kemana kita, bray? Harus ke sini kah? Atau harus ambilin dulu sampah ini? Ambilin dulu guys. Oke, kita ambilin dulu, harus bersih-bersih dulu katanya guys. Masukin sini. Nyir, gimana sih ini caranya coy? Ini caranya gimana, bray? Oh, open dulu, bray. Sip. Kita buang. Mantap. Langsung kita simpen dulu mungkin. Harus disimpan lagi guys, takut hilang kan ya, lumayan gitu loh. Kalau misalkan hilang tong sampah kayak gitu teh lumayan mahal gitu loh. Oke. Siap. Kita tutup lagi. Ini sampah yang ini belum dibuang cuy. Oke, nice. Sip. Oke, langsung mulai guys filmnya. Suara musik gamenya guys. Kita langsung ciao. Bisa mungkin ya sekarang kita kesini? Oh nggak bisa guys, tetap nggak bisa. Ya udah deh kita mundur aja. Oke kita ciao. Oke guys, ini lumayan agak serem juga ya. Oke, baru mulai guys gamenya. Berarti intro dulu, baru satu intro dulu. Perkenalan dulu, tutorial dulu guys tadi. Gua takut ada orang tiba-tiba nyebrang gitu guys. Kalau kayak gini tuh mengingatkan gua ke Silent Hill guys. Game Silent Hill. Welcome to Redfield. Oke. Aman-aman aja kan? Katanya belok kiri kita di depan. Kita coba lihat kiri kanan, takut ada tong sampah yang bisa kita buang. Nah, ini aja. Musiknya kok agak serem ya? Oh ini bukan tong sampah, ini mah apa? Buat air guys kalau ada kebakaran. Musiknya barusan tiba-tiba mencekam anjir. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini dia ada sampah. Stop. Siap. Kita ambil dulu sampahnya guys. Oke. Langsung bisa nggak sampah yang kecilnya guys, langsung kita buang juga. Bisa kan? Oh nggak bisa cuy, harus di ini dulu, harus diproses dulu.
Nah, udah diproses, kita langsung simpen lagi guys yang ini. Sip. Mantap. Oke, kita tutup. Kita nyari lagi sampah, guys. Oh, ini di sini ada sampah juga. Kita jalan aja, guys. Nggak usah pakai mobil. Harusnya ada dua orang ya. Ada dua orang harusnya. Yang satu ngambilin sampah, yang satu mengemudinya gitu loh. Biar nggak keenteing gitu, guys. Maksudnya mah. Oh, di sini ada, masih ada, guys. Oh, satu bag left. Oke, siap. Jadi ini tuh pemberitahuan, guys. Jadi kalau masih ada sampah di sekitar sini tuh ininya ngasih tahu tuh satu lagi katanya, satu bag lagi. Oke, siap. Simpan. Tutup. Sip. Oke, kita langsung belok kanan, guys. Belok kanan. Orang-orang udah pada tidur, mungkinnya sepi banget nih, cuy. Apa tuh suara, apa tuh? Suara guguk kah? Oke, di situ ada sampah. Dan kenapa? Kenapa lampunya kedip-kedip, cuy? Mungkin udah jelek ya. Gak apa-apa lah. Oke, kita langsung aja kabur. Kabur. Gue takut tiba-tiba ada jump scare gitu. Soalnya kok lampunya kedip-kedip gitu. Pasti ada sesuatu biasanya kalau di game horror gitu ya, guys. Game horror. Kebanyakan main game horror atau nonton game nonton film horror tuh suka gitu, guys. Dampaknya tuh negatif banget gitu. Kenapa? Soalnya kalau misalkan ada kedip-kedip pasti horror gitu, angker gitu, guys. Kan ngeri juga. Di sini kayaknya. Kita ambil aja dua-duanya langsung ya, guys. Gua paling males kalau misalkan ternyata di tong sampah itu ada yang muncul gitu, guys. Ngeri juga sih lumayan. Ini apa nih? Kecap. Ada kecap, guys. Ini ngebuangnya nggak bener nih, guys. Wah, parah. Tapi ini nutupnya juga nggak bener nih. Kayaknya udah terlalu full nih sampahnya. Sip. Proses. Dan langsung kita buang yang ini juga. Uang. Kita tutup dulu. Langsung kita simpen lagi, guys. Kita harus menjadi cleaning service yang baik, guys. Soalnya ini teh mahal gitu loh. Lumayan ya, meskipun 100.000 gitu ya, kan lumayan gitu, mahal. Bukan main-main ini. Perlu juga, guys. Soalnya kalau misalkan nggak ada ini tuh suka aur-auran di mana aja gitu loh. Oke, kita langsung lanjut. Stop. Ada sampah lagi sih. Sejauh ini belum ada sesuatu sih, guys. Anjir, udah pro gini. Set. Sejauh ini belum ada sesuatu yang mengerikan, tapi kita kok nggak bisa maju? Apakah gara-gara kok nggak bisa maju ngedeketin sini ya? Oh. Gak bisa maju ngedeketin situ, guys. Mobilnya. Oke, kita langsung. Sip. Kita simpen dulu, guys. Dan kita nyari sampah lagi. Harus ada 4 katanya. Sampah yang harus dibuang. Gak bisa dibuka, guys. Harus nyari lagi. Ini apa nih? Read. Design were not always here. Apa maksudnya? Kita cari sampah dulu, guys. Kayaknya ke belakang kita nyari sampah lagi. Oh no, kita jalan kaki anjir. Nyari sampah yang nggak tahu di mana ini. Ini kah? Ini bukan kan? Ini kecap. Tuh kan kecap. Sampahnya di mana lagi, guys? Kok nggak ada? Ntar. Oh, ini dia sampahnya. Gak kelihatan anjir, di situ gelap banget, coy. Oke, kita bisa lari ternyata. Oke, kita tutup langsung. Ciao. Kabur. Anjir, ngeri banget ya. Kok gak bisa maju?
Maju, Bray. Oke, bisa sekarang. Tadi mah nggak bisa, guys, serius. Nggak bisa maju, macet, anjir. Oh, itu ada sampah lagi. Nah, karena nggak ada mobil di sini, guys, di sekitar sini, ya udah kita ngacak jalan aja ya, ngacak jalur. Berseru suara apa ya? Set, udah buru-buru, guys. Udah mulai nggak enak nih perasaan gua. Feeling gamer horror gua udah nggak bener nih, guys. udah gimana gitu pokoknya mah. Feeling gua udah nggak enak nih. Sekitar sini pasti udah ada hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Di sini ada satu. Berapa lagi nih? Kita harus kumpulin berapa lagi? 6. Oke, 6 gampang di belakang. Btw ini kita bisa muter 360 derajat loh, kepala anjir. Jadi siapa di sini yang horor tuh? Oke, ciao. Kok? Barusan, guys. Anjir, mecret lagi. Kalian lihat kan tadi? Barusan kayak ada yang nutupin itu anjir pintunya. Nutupin lubangnya. Udahlah. Mungkin ini karena kita terlalu banyak berhalusinasi, guys. Oke, kita langsung cepat-cepat aja. Kita simpan lagi di sini. Emang terkadang hidup tuh mengerikan gitu, guys. Kita harus hadapi gitu. Mau gimana lagi gitu dah. Takut-takut juga harus diselesaikan. Ntar kita dipecat. Kalau kalian misalkan ada hal yang kayak gini, mending kalian melihat hantu atau dipecat dari pekerjaan. Gak punya duit, horor. Lihat yang kayak gitu juga horor. Aduh, bingung guys hidup. Terkadang mending kalian lihat yang kayak gitu, guys. Lihat yang kayak gitu bisa jadiin konten biasanya. Dan menghasilkan cuan. Tapi ketika gak punya duit tuh, aduh, bingung gitu. Tapi nggak mending dua-duanya juga sih. Nggak mending apa? Nggak mending dipecat. Nggak mending lihat yang kayak gitu juga gitu. Sip, naik. Apa maksudnya tadi tuh ada pesan-pesan, guys? Where they hiding tuh apa maksudnya? Kita kayaknya harus ambilin ini deh, surat-surat ini. Where they hiding from you? Maksudnya apa? Gua nggak paham, guys. Oke, kita langsung aja masukin. Aduh. Jangan-jangan orang-orang sembunyi dari kita ya? Gelap kayak gini, anjir. Iya ya, jangan-jangan orang-orang sembunyi dari kita. Kenapa kok bisa sembunyi dari kita? Pernah, weh, tadi banyak apa? Banyak surat-surat bersembunyi dari kamu sama tadi yang apa? Yang gorong-gorong tadi, guys, tiba-tiba tertutup gitu. Nah, ini ada gorong-gorong. Sampahnya di sini mah tersebar, guys, banyak. Ayo kita langsung lakukan dengan cepat, guys. Seret. Sama satu lagi di sini, di ujung sini. Oh, ada 6 lagi, cuy. Ada 6, ada 3 maksudnya. Ada 3 lagi. Gua anjir terlalu fokus, cuy. Oke. Sebelah sini juga ada. Belum ada apa-apa gitu sejauh ini. Oh, takut tiba-tiba. Bruh. Kucing kampret, anjir! Kaget gua. Oke, kita tutup langsung. Gak bener nih. Kucingnya langsung loncat, si kampret. Kirain mau jumpscare gua, apa gitu. Ternyata gak ada apa-apa. Oke, kita langsung ambil. Ambil lagi dua. Gua tiba-tiba balela. Suka balela kalau misalkan terpanik-panik, guys. Oke. Kita nyari 2. Di sini kita dapat 2 lagi. Di sini kita dapat 1 lagi maksudnya. Set. Set. Set.
Yuk, naik. Aduh, kemana lagi guys? Kita lagi muterin apa namanya? Komplek, lagi muterin blok. Di sini ada 3 tong sampah. Ada 6 bag lagi katanya. Di sini tuh kan isinya 3 guys biasanya. Ada kucing lagi di dalam sini, bete sih ya. Oke, 3, ya kan benar 3. Oke, kita langsung simpan lagi aja. Sini 3. Ini terbuang keluar, guys. Kita benerin aja, kita benerin. Nice. Udah pisau, guys. Ya udahlah, mungkin karatarit emang udah enggak kepake mungkin. Husnuzon aja, guys. Positive thinking aja. Tapi kita BTW ini enggak bisa berdiriin, ya udah enggak apa-apa. Kalau bisa sih gua berdiriin. Situ ada pisau karatan yang udah mungkin Apa? Barusan apa, cuy? Kok musiknya enggak enak gitu, anjir? Panik nih, cuy. Oke, kita kabur. Oh, no. Mengerikan kayak gini. Duh, gua tuh agak sakit, guys. Ini masih sakit gitu. Agak kurak-kurak gimana gitu suara gua. Jadi mohon maaf gitu kalau misalkan kalian mendengarkan suara gua tuh agak kurang enak gitu, cuy. You are good at keeping a secret. Siapa? Maksudnya ke saya? Ke kita maksudnya, guys. Nggak tahu nih. Ke siapa? Maksudnya surat-surat ini tuh ditujukan kepada kita kah? Oke, kita langsung aja ah, sikat. Oke, di depan ada 2. I don't give a shit. Kita masukin aja. Ya, kita cepet-cepet aja. Kaget gua, anjir. Kaget asli. Kira gua apa, ternyata itunya hilang pelangnya. Oh no. Kok jadi gelap gini, cu? Horor juga ya ini, lumayan nih, makin jauh makin horor gitu, cuy. Taruh aman guys, gua kira gua nggak nge-record kan, kampret gitu. Kadang-kadang suka ngebug gitu guys, gua udah pencet record tapi ternyata nggak nge-record gitu, banyak gitu guys jadi youtuber. What the hell, barusan siapa, cuy? Kalian lihat kan barusan ada orang. Oh no. Barusan ada orang tinggi hitam. Oh no, kita kabur, cuy. Oh no. Gua udah mulai delusi nih, guys. Aduh. Gua enggak mau ada adegan dikejar-kejar sih. Gua kayak Smiling Man, kalian tahu kan video Smiling Man? Itu ngeri banget anjir dikejarnya asli. Gelap banget anjir kota ini. Gua tadi mau ngomong apa lagi, lupa gua. Oke, gua udah berkeringat begini. Udah lama kagak main game horror aja jadi kagetan gini. Gampang kagetan anjir. Ciao, kabur. Oke, di sini ada lagi, cuy. Dan ada pesan juga di sini, kita baca coba. We all know your secret. Kenapa? Gua nyembunyiin apa? Nggak tahu. Nggak tahu apa itu yang pecah barusan. Oke, kita langsung aja, cuy. Oh, nggak bisa penuh. Apa barusan yang lemparin kaca ke kita, guys? Lemparin botol. Nggak tahu apa yang dimaksud kalian tuh apa? Gua nggak tahu, cuy. Kasih tahu dong, kenapa? Ngobrol. Oh!
Kecap yang tadi, guys. Ada yang lemparin batu kecap ke kita. Jangan-jangan ntar pisau lagi ngelemparinnya, anjir. Ini kita maju lagi. Kayaknya mereka bersembunyi dari kita deh. Sampai kita diteror kayak gini, anjir. Tapi nggak tahu kita tuh kesalahannya apa gitu. Sorry. Salah. Kenapa sih harus diliatin mulu gitu pas kita pas kita ngangkut sampahnya? Padahal mah biarin aja. Ada sesuatu pasti di situ kan. Gua kaget anjir, kirain ada hantu di sini. Aduh, gua udah mulai delusi nih. You are living a lie. Apa cuy? Kenapa kalian tuh mau demo mah ke pemerintah aja, jangan ke gua. Gua mau cuma buang sampah di sini. Apa kalian teh atuh curhat atuh aing gua cuma buang sampah doang. Wah cow, aduh sih di sini banyak banget coy, ada 3 lagi. Tuh lapar lagi, kalau panik kayak gini tuh suka lapar gua mah. Gua udah mulai repeh nih guys. Gua udah mulai repeh, berarti gua udah mulai serius nih. Oh. Kita majuin aja dulu guys. Mobilnya entar ke depan, itu di situ ada kucing kayaknya. Atau tikus, mungkin tikus guys. Mudah-mudahan sih nggak ada acara dikejar-kejar sih. Gue males kalau misalkan ada acara dikejar-kejar gitu. Soalnya gue tuh baru sembuh dari sakit gitu guys. Agak gimana teriak-teriak tuh ada gitu. Tenggorokan gue tuh aduh sakit banget guys. Oke. Ada kucing di sini. Ya kan? Hahaha, gue tahu lu. Kucing pasti. Kucing tikus anjir. Aduh sia. Tak apa, Bray. Udah ya? Udah enggak ada apa-apa lagi. Tiba-tiba merah. Bray. Cuy. Bro. Oh no. No, ada teriakan apa tuh barusan? Kita gas aja, cuy. Slow down katanya. Oh, ada sampah lagi, cuy, di sini. Gua takut tiba-tiba ada di belakang aja ngejar tadi. Yang teriak. Ayo buru-buru. Iya kan? Ibray, come on. Ah, takut tiba-tiba ada, anjir. Come on. Oh. Gua dilusi, anjir. Come on. Ayo, caw, kabur. Oke, gak ada apa-apa lagi kan, cuy? Gak ada apa-apa lagi? Ini ada apa nih? Slow down. Oke, ini kita ambil dulu sampahnya, guys. Soalnya gimana lagi, kita tuh gak bisa kabur. Soalnya dihalangin. Dihalangin sama mekanik gamenya, guys. Oke, come on. Aduh. Cuy. Ciao. Ayo. Lihat. Oh. Taruh dulu, kita baca dulu ini apa. But they were no rumors. We murder many people. Hah? Maksudnya apa? Siapa yang ngebunuh banyak orang? Siapa? Ini sampah-sampah jangan-jangan. Ah, enggak sampah weh ini mah. Yuk, cuman cow. Cuman cow. Kenapa nih kota? Emang sepi sih guys kotanya ini. Emang agak janggal gimana gitu. Sangganya gitu kan guys. Suka ada yang nongkrong gitu loh. Ada yang nongkrong. Bapak-bapak gitu kan. Ronda biasanya mah. Kok ini mah meni sepi gini gitu loh. Gak ada siapa-siapa. Oke. Goodbye Redfield. Come on guys. Kita balik lagi ke tempat kita. Anjir gelap gini ya. Gelap gini. Oh. Kita belok. Au. Sorry gue teriak.
gelap gini cuy. Gue jarang keluar malam tapi emang kayak gini gitu. Oh, Pak, barusan udah nggak setinggi ini, putih doang tadi mah. But it's time to face your real job, huh? One bag left. Jangan-jangan ini bagnya? Tar dulu guys, tar dulu. Gua lagi shock nih guys. Jangan-jangan kita lagi murdernya guys. Jangan-jangan kita pembunuhnya guys. Jangan-jangan bag yang tadi itu yang ada di tong sampah tuh jangan-jangan benar-benar manusia gitu cuy. Makanya si tempat tadi itu sepi gitu. Jangan-jangan kita lagi ini pembunuhnya guys. Kita buang sampah ini kemana gitu loh. Widih, beloknya enak banget. Krematorium, kremasi. Redfield Krematorium. Wow, jadi kita tuh mengambil sampah-sampah untuk dikremasikan. Tapi by the way, siapa gitu yang membunuh orang-orang di sana tuh sehingga mereka tuh nyimpen mayatnya tuh di kresek, siapa gitu guys? Gua nggak tahu sih itu siapa. Jangan-jangan yang teriak tadi itu bukan hantu sebenarnya guys, tapi emang yang lagi di itu dihilangkan nyawanya gitu guys, nggak tahu. Dan itu dia guys, game kita mengenai cleaning Redfield guys. Jadi ternyata bukan sampah yang ada di dalam tuh, ternyata tubuh orang gitu guys, mengerikan juga ya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh klik like, share, atau subscribe. Tapi kalau misalkan kalian tidak suka dengan video kali ini, kalian boleh dislike aja guys videonya. Oke guys, sampai jumpa di next video. Bye-bye. Whee!